Zaman now, siapa sih yang gak punya social media? Kayaknya itu hal yang impossible banget. Kids aja udah punya sosmed. Segala macam profesi, mulai dari tukang sayur sampai presiden juga punya sosmed. Biar dibilang update, apa-apa harus diupload ke sosmed. Setiap ada aplikasi sosmed new, langsung download di HP biar kekinian dan gak ketinggalan zaman. Selfie bisa berubah jadi baru. Yang penting, eksis. Awas, jat. Awas. Berdiri. Aduh. Awas. Cowok cute juga ya. Ini cewek cantik juga. Nah, lo gak apa-apa? Gue gak apa-apa. Oi, gue enggak. Riana. Sorry. Ya udah gue jalan dulu ya. Buatku selalu percaya. Kacamata gue. Yah, kok udah hilang? Kenapa gue gak minta nomor teleponnya tadi? Mau balik ya? Mendingan baliknya bareng sama gue aja, gimana? Ih, apaan sih lo? Kok lo bisa tahu gue ada di sini? Ya iyalah, gue tahu. Seantero dunia juga tahu ada di mana. Lo kan update status sama lokasinya. Udah, balik sama gue aja. Gak mau, gue nggak mau pulang bareng lo, ngerti? Mau ngapain? Kembaliin ke tas gue. Balikin tas gue. Balikin ke tas gue. Oke. Fine. Gue bakalan balikin lu punya tas, tapi dengan satu syarat. Lu harus jadi pacar gue, gimana? Mending gue ngejomblo seumur hidup daripada punya pacar cowok rese kayak lo. Ah, sok munafik. Enggak, sekarang balikin tas gue. Balikin tas gue. Balikin dong tas gue itu. Enggak mau. Enggak tahu. Ayo, balik sama gue. Balik sama gue aja. Lepasin dia. Jangan ganggu cewek dong, lepasin. Cowok yang dipuja Sera tadi. Lu siapa? Udah, lu gak usah ikut campur urusan gue deh. Lu gak perlu tahu gue siapa, yang penting lu jangan ganggu perempuan. Sikat! Lama, ayo deh. Ngetes gitu tadi. Sikat, gue duluan ya. Mereka berantem. Videoin bagus. Terus, hajar! Aduh, woy, tolong! Aduh, tolong tuh! Aduh, ampun. Ampun. Sini. Tunggu pembalasan gue lo ya. Iya, ayo. Enggak apa-apa. Saya enggak marah. Dapat videonya. Lo buat di Instagram pasti yang like banyak nih. Lo enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Entah, so. Makasih ya. Udah mau nolongin. Lagian lu ngapain sih nunggu di sini? Gue lagi nungguin taksi tapi belum ada yang lewat. Jadi gue tiba-tiba didatengin sama dua cowok rese. Ya lu udah tau sendiri kan? Mendingan lu gue anterin pulang aja yuk. Hah? Gak usah. Gue naik taksi aja, serius. Lebih baik gue anter pulang daripada tuh dua cowok datang lagi.
ya. Oke. Okay. Rumah lo yang ini? Ini rumah gue. Makasih ya udah mau nganterin balik. Sama-sama. Gue boleh minta nomor. Mereka makin penasaran. Telepon gak ya? Enggak, jangan. Harga diri. Masa cowok duluan telepon? Tapi dia gak punya nomor gue. Enggak boleh telepon. Telepon deh. Halo? Hai. Gue Andra, ini nomor gue. Hai. Ganggu gak nelfon lo sekarang? Gak apa-apa kok. Gak ganggu. Besok lo free gak? Gue mau ajak lo jalan. Boleh, kebetulan gue juga besok gak ada acara kok. Free. Okay. See you tomorrow. Okay, bye. Besok jangan sama Andra. WhatsApp-an. Kok? Ini gak ada WhatsApp-nya? Apa jangan-jangan nomornya beda kali ya? Gak connect ke WhatsApp. Yaudahlah. Yang penting besok ketemu sama dia, sekalian aja tanya nomor WhatsApp-nya apa. Beres deh. Dan!
Fitnah. Alah sih, pagi-pagi sibuk aja. Ngapain sih? Pasti lo lagi ngeliatin status yang semalam kan? Tentang cowok itu. Ceritanya, friend kita ini lagi falling in love. Serius nih. Kenalin dong. Coba lihat FB-nya dong, ganteng gak? Tenang, nih gue ceritain ya. Jadi gue itu abis ketemu sama cowok lucu banget mukanya. Oh iya? Terus dia itu jago bela diri. Jadi kemarin gue tuh digangguin sama si Doni. Doni datang, Andra datang. Doni KO. Gue sempet video ini, lihat. Iya, coba. Ya bener ini kebiasaan banget. Apa yang lo pegang mas lo jatuh? Coba cek dulu, coba lihat dulu, coba. Tenang. Lu gimana sih? Bukannya bantuin gue malah ngata-ngatain gue. Nih, handphone gue adalah hidup gue. Kalau sampai rusak, gimana? Gue kan mau kasih video ke kalian. Berdoa semuanya buat handphone gue. Ini yang ini. Itu orangnya. Lu coba lihat. Oh my god. Itu cowok benar-benar keren bingits. Gila keren. Tuh kok kayak super boy gitu kan. Mantap jiwa. Mukanya boleh kutu buku. Tapi bela dirinya jago banget. Wow. Keren banget kan? Banget. By the way, si Doni Romdoni itu kenapa sih masih ngejar-ngejar lo? Jadi ya gue juga bingung. Padahal lo berdua tahu kan, gue udah nolak dia berkali-kali. Tapi masih aja gue dikejar-kejar sama dia. Udahlah, mendingan lo jadian sama si Andra. Biar ya, si Doni gak ngejar-ngejar lagi. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang. Cukup sampai situ. Ya udah deh. Instagramnya apa? Biar di tag. Gak punya. Sorry? Gak punya. MySpace. Gak ada. Facebook? Gak punya. Line? Gak punya. Ya udah, gue kirim private aja videonya ke WhatsApp. Nomor lu berapa? Gak punya juga. Masa gak punya? Iya bener gak punya. Kalau gitu ke kamar mandi dulu ya. Gak punya. Gak apa? Gimana lu udah ngerjain tugas belum? Udah dong. Cara Mita. Dih. Wait, kenapa? Gue masih di kampus sama Mita. Hai. Tadi gimana? Jadi gak ketemuan sama tuh cowok Superboy? Gawat banget ini. Hah? Gawat? Gak kenapa? Si Andra gak punya account sosial media sama sekali. Terus dia bilang dia anti sosmed. Hah? Anti sosmed? WhatsApp aja gak punya. Pembantu gue aja punya WhatsApp. Masa dia WhatsApp aja gak
gak punya. Supir gue sampai tukang sayur yang biasa makan depan rumah gue aja punya WhatsApp. Ya. Ini masa gak punya sama sekali sih? Apa jangan-jangan dia gaptek ya? Jangan-jangan si Andra itu lagi nyembunyiin sesuatu dari lo. Bisa jadi sih. Gimana kalau lo pinjem handphonenya dia, terus setelah lo pegang handphonenya lo cek ada gak akun sosial media? Oke, boleh juga. Gue coba ya. Yakin? Oh iya. Gue pinjam handphone lo dong. Gue mau nelpon nyokap. Tadi telepon pakai handphone gue, baterainya lo. Yaudah, nih pakai aja. What? Gak apa-apa. Ini handphone kuat kali, mau jatuh juga masih hidup. Nih, pakai. Gak jadi pinjam. Kenapa? Gak apa-apa, cuma gue gak enak aja. Udah gak apa-apa, pakai aja pulsanya banyak kok. Tapi cuma bisa SMS sama telepon. Iya, gak apa-apa, gak jadi. Soalnya juga gak penting-penting banget sih. Udah, tenang aja. Simpen aja. Okay. Ini cowok ganteng. Penampilan keren, barang-barang yang dia pakai branded. Dibilang susah sih nggak mungkin. Tapi kenapa handphonenya jadul banget? Kok kenapa tiba-tiba jadi lemes gitu sih? Oh, udah sore nih, kita pulang aja yuk. Tiba-tiba lagi nggak enak. Oh iya, udah, gua antar. Ya. Lo yakin gak apa-apa? Hah? Beneran gak apa-apa, cuma emang lagi sakit perut aja jadi gak tahan. Iya udah, kalau gitu gue pulang dulu ya. Kalau ada apa-apa, miss call gue aja, ntar gue telepon balik. Oke. Okay. Bye. Bye. Misterius. Ini tuh orang zaman dulu. Bayangin aja deh, masa dia punya handphone jadul? Gue rasa nih ya, di counter pun HP itu udah gak dijual, tau gak? Nyebelin banget sih. Harusnya tuh handphone adanya di museum. Dia bilang lagi sama gue, dan lo tau sendiri kan, dia tuh gayanya tajir kayak gitu, masa punya handphone kayak begitu? Gue jadi penasaran deh, ini cowok tuh kayak gimana ya? Kok gue tiba-tiba kangen deh sama Riana? Telepon deh. Biar gue aja yang ngangkat. Kita benar mendengar suaranya. Ini gue loudspeaker. Jangan lupa tanya. Iya, penting. Itu penting. Ini gimana ngomongnya?
gimana? Aduh. Gini aja. Lo bilang, lo mau kirim paketan ke dia. Makanan. Eh, buruan. Makanan. Halo? Hai. Lagi ngapain? Ini lagi siap-siap mau tidur. Soalnya capek banget hari ini. Emangnya habis ngapain tadi? Abis bikin kue. Kue? Lo bisa bikin kue? Oh iya. Gue mau kirim kue nih ke lo. Boleh gak gue minta alamat rumah lo? Mau dong. Tapi gak usah lo anter. Gimana biar gue yang ambil aja sekalian gue ketemu sama lo. Oke. Yaudah, besok kita janjian ya. Nanti lo ambil. Oke. I'll see you tomorrow. Riana. Oh my God, Riana. Lo tuh emang pinternya kebangetan nih. Kenapa lo gak paksa aja untuk dia ngasih alamat? Janjian, aduh Riana. Misi kita itu kan cari alamat rumahnya dia. Iya. Mana sih? Gue bingung deh sama lo pada. Tadi lo bilang oke. Udah gue okein kan tadi? Aduh, gue heran deh. Kenapa sih zaman sekarang cari alamat orang aja susah banget? Padahal ada internet. Dan kenapa orang kita cari itu gak terdaftar dimanapun? Bener banget itu. Atau jangan-jangan si Andre itu makhluk jadi-jadian yang tinggal di hutan di gua. Kayak gitu. Setan dong. Terserah lo mau ngomong apa ya. Mau dia tinggal di goa kek, mau dia orang yang misterius kek, gue gak bakal menyerah. Ada deh, ntar aja lo liat. Lo pasti suka kok. Silakan duduk. Ya ampun. Ini tempatnya sweet banget. Sengaja gue siapin ini semua buat lo. Ini cowok bawa gue ke tempat kayak gini. Aneh banget sih kalau dia nggak mampu beli handphone bagus. Yuk, kita makan yuk. Yuk. Riana? Ya? Sebenarnya ada yang gue mau ngomongin sama lo sih. Mau ngomong apa? Gue... Gue suka dan cinta sama lo. Ya mungkin lo boleh anggap gue lebay atau apalah, tapi ya gue nggak bisa bohongin perasaan gue. Dra, kita kan baru ketemu, masa udah. Ya ini memang terlalu cepat. Cuma
Gue gak tahu kenapa gue selalu mikirin lo setiap hari dan... dan gue pengen lo jadi pacar gue. Duh, gue harus jawab apa nih? Atau gue tanya Rara sama Mita dulu aja ya? Eh, girls, ini si Andre nembak gue nih. Gue jawab apa? Halo? Woi, aduh, lo berdua di mana sih? Jawab dong. Halo, Riana. Ya? Gimana? Kok lo malah sibuk main handphone? Iya, gue mau jadi pacar lo. Oke. Wow. Wow. Gue gak nyangka sih kalau... kalau lo ternyata nerima gue. Gue juga gak nyangka sih kalau lo ternyata mau nembak gue. Nembak lo? Terus gimana? Lo terima? Lo mau? Ih. Iya, gue terima. Gak bisa lo berdua gak balasnya lama banget sih. Oh my God, Riana. Kan bisa nunggu bentaran jawaban dari kita. Secara kita itu best friend lo. Lagian kan lo gak tahu Bebet, Bibit, Bobotnya itu cowok. Sosial medianya aja gak ada. Gimana lo bisa tahu pribadi itu orang? Itu cowok masih misterius, Riana. Ya gimana dong? Ya setelah gue pikir-pikir, ya mungkin dia bakal terbuka sama gue setelah kita jadian. Oke, sekarang gini aja. Lo berdua cari info tentang nih cowok di sosial media. Oke, siap. Bagi gue, hidup tanpa sosial media itu kayak ikan tanpa air. Gimana mau eksis? Ya gak? Just right, baby. Halo? Hai. Gue jemput lo ya. Hah? Lo di depan kampus? Kok lo gak bilang sih kalau lo kesini mau jemput gue? Ya namanya juga surprise. Yaudah. Sekarang tunggu ya. Jangan kemana-mana. Bye. Kenapa? Andra sekarang ada di depan kampus. Jadi gimana? Dengerin gue baik-baik. Oke. Lo berdua ikutin gue di belakang. Ayo, gitu-gitu dong. Okay. Iya, ikut. Iya, ngerti. Iya, ngerti. Iya, ngerti.
Lu itu cowok yang kemarin ribut sama gua kan? Jadi ini kampus lu? Wah, nantangin gua berantem lu ya? Gua gak ada waktu ribut sama lu. Lu bukan kelas gue. Oh gitu ya? Rese lu ya? Kemarin itu gua cuma ngalah sama lu. Hari ini bakal gua beri lu. Jadi lu kemarin cuma ngalah? Enggak, bercanda doang. Gua bercanda doang. Gitu. Andra! Gini, lo cari barang-barang yang ada di dalam mobilnya si Andra. Dimana ya? Lo lihat satu-satu. Kayaknya ini mobilnya Andra gak ada barang apa-apa deh. Ya ampun, Riana, lo pinter nih. Kenapa? Lo cari ke di dalam dashboard atau di bawah jok itu, lo lihat. Kita awasin lo dari sini kok. Ya, lo tenang aja. Mana ya? Ada! Aduh! Sakit ya. Mans. Nih. Ya. Gue cuma nemu kamera dan ini gak nyala. Ya ampun, gue rasa dia adalah cowok orang purba di Indonesia. Kaget banget kan ya? Lo ngapain? Gue lagi cari lipstick. Jatuh tadi di kolong. Sini biar gue yang cari. Au. Aduh, sorry. Lo ngapain? Gak apa-apa kok. Makanya biar biar gue aja yang cari. Satu-satu aja, oke? Mana sih? Kayaknya cuma perasaan gue aja deh. Yang mikir lipsticknya jatuh di bawah. Seat belt, please. Iya.
ngapain lagi? Ya dimakan lah, masa dari tadi gue gak boleh makan? Jangan dulu. Sekarang kita foto berdua. Buat apa sih? Ya buat di-share dong di sosial media. Biar semua orang tahu kalau kita lagi makan berdua. Buat apa momen-momen indah kita kasih tahu ke orang-orang? Kan yang penting lo sama gue, bukan orang-orang. Itu dia yang buat gue gak suka sama sosmed. Mau makan aja susah. Justru itu, biar kita bisa mengabadikan momen-momen indah kita dan tersimpan di situ. Udah deh, tinggal senyum aja. Gampang nih. Tinggal senyum nih, gitu aja. Satu, dua. Ya ampun! Maaf. Sini, dibersihin. Enggak, usah. Enggak apa-apa. Biar gue bersihin aja sendiri ya. Di toilet. Serius? Iya, enggak apa-apa. Minta maaf ya. Iya. Hei, Riana, gawat. Gua habis buat musibah. Musibah? Gua habis numpahin makanan ke celananya Andra. Gimana nih? Sekarang dia celananya kotor dan sekarang ada di toilet. Tuh, kenapa sih selalu kayak gitu? Be careful dong, hati-hati jangan ceroboh. Pokoknya sekarang kita harus cari tahu di mana dia tinggal, oke? Oke. Riana? Ya. Mati. Handphone gue. Ya retak. Maafin, gue nggak bermaksud ngejatuhin handphone lo. Gara-gara gue. Sorry. Gue minta maaf. Handphone gue. Heh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 
Hah? Handphone baru? Iya. Serius? Serius? Lo mending gak usah beliin gue deh. Mending lo beli buat lo sendiri aja, beli handphone baru. Ini juga gak apa-apa kok tuh, cuma retak-retak dikit doang. Kalau gue sih gak perlu, lebih perlu lo sih. Sorry, bentar. Riana, gue kayaknya gak bisa anterin lo deh nanti, soalnya gue ada urusan. Ya udah.
bed lagi. Ya ampun mas, masih dipakai aja itu handphone jadul. Beli yang canggihan dikit deh, yang bagusan gitu. Gak apa-apa, aku ini kan setia. Buktinya sama handphone aja setia, gak ganti-ganti itu. Setia aku sama handphone. Aduh, kalau gak nemu gimana dong nih? Gimana dong, ini kita udah kehilangan jejak. Gini nih, kalau punya cowok yang nggak punya sosial media, jadi gue nggak tahu kan lokasi dia di mana. Udahlah beb, udah kelihatan jelas kalau dia itu punya gebetan lain. Diam semuanya, diam. Cowok aja gitu udah, tinggalin aja. Diam. Sir cantik. Gue masih penasaran nih. Penasaran? Penasaran apa lagi sih lo? Ya ampun. Aku cucinya. Coba ganti pulsa ntar ya. Untung aja gue hafal nomornya. Nomor yang ada tuju. Gak aktif. Kesel! Ini handphone gue! Yaudah maaf. Gimana nih? Dasar cowok ya. Ngeselin banget sih. Sekarang gue bakal ngurusin ketemu sama Andra. Oke? Okay? Ya udah, oke. Okay. Bye. Thank you, Ra. Yuk. Tolong pegangin tas gue dong. Ya. Kasih. Yah. Yah. Kenapa? Dompet gue enggak ada. Kayak jatuh deh di luar. Jatuh di mana? Bantu cariin dong. Please. Ya udah. Bentar ya. Iya. Di mananya? Itu di situ. Coba deh cari di situ, ada enggak? Iya, di sebelah situ. Coba cari di situ. Enggak ada. Dompet lah. Udah, gak usah dipikirin, gak ada isinya juga kok.
Yuk, masuk yuk. Yuk, masuk. Ayo. Asik. Batuk sama flu. Iya, gak apa-apa. Mau ke dokter aja? Gak usah. Masih ada obat kok di rumah. Gua apa nih? Baunya busuk. Maaf ya, gue sakit perut. Gak bisa nahan deh. Dua bocah ini pasti ada yang kentut. Malah gue yang kena imbasnya. Bikin malu gue aja deh. By the way, lo kapan mau ngajak gue ke rumah lo? Gak sekarang sih, mungkin next time lah. Kenapa gak sekarang aja? Ya gue belum siap aja. Tunggu momen yang pas lah. Okay. Andra benar-benar nggak mau gue tahu rumahnya dia. Gue harus buat rencana nih. Suara apa itu? Kok suara handphonenya ada dua? Suara handphone gue emang kayak begini. Jadi kayak. Kayak ringtone-nya tuh banyak handphone-nya, jadi banyak gitu deh. Nggak usah dianterin ke dalam, nggak apa-apa kok. Soalnya lagi ada teman-teman nunggu di dalam karena kita mau luluran gitu, biasa cewek-cewek. Ya nggak apa-apa, gue tungguin aja. Nggak usah, jangan dong, bakal lama kayak nggak tahu cewek aja. Nanti kalau udah selesai bakal dikabarin kok. Oh, iya. Kalau ada apa-apa, telepon gue aja ya. Oke. Gue pulang dulu ya. Bapak, ada apa, Non? Ikutin mobil itu. Ya. Oke, ayo buruan. Ayo. Kamera gue. Halo. Mati. Hampir aja ketahuan. Iya. Duh, ketahuan. Bisa. Telepon si Riana. Di mana dia sekarang? Oh iya. Halo, Ri. Lo di mana? Gua udah di depan rumahnya Andra nih. Ayo dah. Oke. Ayo cepetan keluar. Yaudah. Makasih ya, Pak. Rame kemana ya? Bener gak ya ini rumahnya? Thank you.
dikit. Gimana sih? Gue udah di kamarnya Andra nih. Bagus. Sekarang lo cari bukti-bukti yang ada di kamar si Andra. Yang dia sembuh. Sama, coba lo cari laptopnya dia, terus lo cek history internetnya dia. Kok gak ada apa-apa sih di historinya? Ini anak kayaknya gak pernah nih buka sosmed di sini. Ya. Dan satu lagi, cek folder foto-fotonya. Di situ pasti banyak foto-foto mantannya. Di password foldernya. Ya. Berarti benar apa kata lo? Jangan-jangan di folder itu banyak mantan-mantannya. Coba lo cek kolong tempat tidurnya dia deh. Oke, bentar ya. Kok mati sih? Kasurnya gak ada kolongnya. Gimana ya? Tidur. Aduh, gimana dong? Gue takut banget kalau dia ketahuan. Aduh. Gue bingung harus ngapain nih. Thank you.
apaan tuh? Kacamata gue mana? Kacamata gue. Aku tinggal lagi. Kucing! Gua yakin di sini pasti banyak foto mantannya. Siap-siap. Satu, dua, tiga. Lah, kenapa jadi foto keluarga? Jalan sama cewek muda, sekarang sama tante-tante. Gak bisa, gue harus cari tahu ini siapa. Aduh, awas dong. Minggir dong. Lu mau kemana sih? Nyebelin banget sih tuh. Gue sama dia, gue kira dia sukanya sama cewek muda. Dan lo tau, dia doyan tante-tante. Hah? Tante-tante? Iya, serius lo? Serius, gue ngeliat sendiri. Sumpah, ini cowok parah banget. Oke. Gue bakal putusin si Andrea sekarang. Andrea SMS gue, dia minta ketemu. Wah, gawat ini, gawat. Pasti dia mau mutusin lo duluan. Jangan sampai dia mutusin lo duluan. Harus lo yang putusin dia duluan. Ladies okay? First. Oke. Gue bakal kasih pelajaran ke Andrea. Hai. Dasar tukang tipu! Lo sengaja kan gak punya banyak sosmed buat nutupin kebelangan lo. Maksud lo apa sih sengaja gak punya sosmed itu apa? Gue jelas-jelas ngeliat lo jalan sama cewek dan tante. Jalan sama cewek sama tante? Maksud lo apa sih? Gue gak ngerti, gue emang gak main sosmed tapi gue gak selingkuh. Gue udah gak butuh penjelasan lo. Sekarang, lo, gue, and. Riana, please dengerin. Baby, Riana, gimana? Oh, udah putusin dia kan? Dia mau ngaku kan? Udah kan? Oh, males ceritanya. Nggak mood gue. Kayaknya si Riana itu cinta beneran deh sama tuh cowok. Lo lihat kan dari mukanya, so sad, sedih banget. Terus gimana caranya biar dia gak sedih lagi? Kita harus ngapain? Good idea. Gimana kalau kita cariin cowok buat Riana? Ide yang bagus!
ditutup segala, nggak boleh buka lagi. Lo siap? Oke. Hah? Apa nih? Apa? Satu, dua, tiga. Surprise! Halo guys, seneng banget hari ini gue bisa ada di sini. Pada kesempatan hari ini, gue akan nembak cewek yang sering banget nolak cinta gue. Dan gue yakin banget dia tuh tahu perasaan gue sebesar apa sama dia. Fan, 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 Fan. Lu videoin gue. Ini kok Riana. Bisa ada Doni sih? Lu ngapain coba di sini? Follow me, baby. Follow me, baby, 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 Riana. Riana, aku sayang. Sayang. Teman-teman udah tahu. Cuman orang-orang di luar sana belum ada yang tahu. Mendingan sekarang kita foto selfie terus update, ya kan? Foto dulu. Sayangku, my honey bunny city baby. Kamu itu enggak boleh pergi sendirian, ya. Karena aku takut banget kehilangan sama kamu, ya. Oke? Okay? And by the way, sebelum kamu pulang, aku pengen banget foto selfie sama kamu. Oke, okay, babes ya? Oke, okay, kita foto dulu ya. Ya kita foto dulu yuk. Tinggal update status deh, baru ngantar pulang my honey bunny shoot. Ini cowok kok kecanduan sosmed banget ya? Semuanya diupdate. Yaudah deh sayang, kalau kayak gitu sampai ketemu besok ya. See you tomorrow. Ya. Gue jadiin sama Doni ya. Dia kan cowok yang gak gue suka. Dia julid. Dia kepo. Lebay lagi orangnya. Tapi sih dia open banget soal gue di sosial medianya. Boro si Andra. Punya sosmed aja gak ada. Gimana mau publish hubungan gue sama dia coba? Kok gue kangen ya sama Andra? Enggak. Lo gak boleh mikirin Andra. Lo harus ninggalin dia. Lo gak boleh kenalan sama orang yang gak punya sosmed. Titik. Bukan malaikat yang tak pernah salah. Lapar gak sih? Iya makan yuk. Cari bakso kayak apa kan ngayang gitu. Yang anget-anget gitu. Hidih sok diet banget. Andra? Please lo dengerin gue dulu. Gue bisa jelasin semuanya ke lo. Lo gak boleh salah paham gitu sama gue. Guys, mendingan kita cabut aja. Ya padahal ngeladain orang ngejelasin. Yuk. Lo gak usah sentuh-sentuh cewek gue dong. Jadi cowok ini yang lo benci dan suka rese sama lo jadi pacar lo? Iya,
Kenapa? Ada masalah? Mendingan dia daripada lo. Lo itu penipu. Leng. Yuk. Penting. Freak lo. Dasar lo kacamata. Ngeselin banget tau gak sih? Aduh, kalau misalkan tadi tuh udah temen aku tuh gak kalah aja, udah gue abisin itu cowok tuh. Lagian kamu juga bukan yang ngebedain aku, malah diem aja. Cowok emang gak bisa dibiarin kayak gitu caranya tuh. Kok gue malah gak tega ya liat Andra. Oh ya, sayang. Sebelum kita pergi makan, kita foto selfie dulu depan mobil aku nih. Ya kan? Jarang-jarang loh kalau misalkan aku foto berdua sama kamu tuh di depan mobil aku. Aku tuh orang kaya loh. Kamu tuh kita harus foto dulu. Senyum dong. Senyum. Yeah. Nah, sekarang aku sendirian. Keren bila sosmed. Apa dia upload? TikTok lah, inilah, Instagram lah. Dengar gak sih aku ngomong? Kamu tuh gila sosmed ya? Daripada aku dikacangin terus sama kamu, mending aku pergi. Sayang! Sayang, tunggu sayang! Ah, ngambek lagi. Jalan sendirian, happy. Daripada jalan sama Doni, pasti ribet banget. Foto. Pasang status lagi di mall Sherlock. Ntar Doni tahu lagi gue di mana. Kok sama cewek sih? Aduh. Riana. Andra. Rian, Rian. Riana. Kamu jangan ketawa-ketawa gitu, ah. Gak suka deh gitu. Hah? Gak enak. Hah? Gak enak. Udah sih. Gak enak, biasa aja. Yang penting kamu udah seneng. Gak jalan sama aku. Riana. Dengerin aku dulu, Riana, please.
ternyata Doni selingkuh dari gue. Gue ngeliat dia jalan sama cewek di mall. Dia selingkuh? Aduh, Riana, gak mungkin lah selingkuh. Doni itu cinta mati sama lo. Ya, lo kan bisa lihat sendiri sosial medianya. Dia sering publishin kok. Selalu update juga, ya kan? Iya, bener tuh. Lo salah lihat kali. Enggak. Gue gak salah lihat. Jelas-jelas gue ngeliat itu Doni. Doni! Tapi emang sih, gue gak ngeliat jelas muka ceweknya kayak gimana. Sekarang lo bayangin deh. Status lokasinya si Doni itu dipalsuin. Terus gue telepon si Doni, handphonenya gak aktif. Parah kan? Gue heran deh sama tuh cewek. Doni kan udah ketahuan punya pacar. Kok masih mau-maunya sama dia? Dia selalu update statusnya kan di sosial media. Apa ceweknya gak punya sosmed? Gak mungkin kalau tuh cewek itu gak temenan sama Doni di sosmed. Itu gak mungkin banget. Tunggu deh. Atau jangan-jangan si Doni punya account lain. Maksud lo dengan nama yang beda-beda? Iya, lebih dari satu. Oh my god. Anjir. Ternyata bener. Banyak bingit. Doni Supardi, Doni Indrawan, Doni Romdon, Doni Donski. Parah ya nih cowok-cowok. Gak Andra, gak Doni, semuanya sama aja. Gue bener-bener puyeng banget. Giliran ada si Doni, sosial medianya banyak. Giliran si Andra gak punya satu. Pergi lo sana! Dasar cowok playboy! Maksud kamu apa sih? Aku tuh bukan cowok playboy, sayang. Aku tuh tipe cowok setia. Setiap momen sama kamu, aku selalu share di sosmed. Buat apa coba? Emang aku stupid apa? Jelas-jelas kamu punya account sosmed tuh banyak buat deketin cewek-cewek kan? Mulai dari sekarang, kita putus. Yaudah pergi sana! Pergi! Ya, pergi! Pergi! Cowok playboy! Cie, pacaran mulu. Ih, apaan sih? Ngintip-ngintip kayak mau banget. Absen tadi, aku lihat kamu lagi sibuk banget main handphone. Aku itu lagi lihat foto-foto aku sama cowok aku berdua. Cowok ini itu cinta mati banget sama Vina. Tahu gak sih? Dia itu selalu upload semua foto Vina di sosmednya dia. Setia banget kan? So sweet banget kan? Kamu harus hati-hati. Cowok kayak gitu ya bisa aja cowok lebay, terus bisa sebaliknya. Karena semua itu gak tergantung dari sosmed. Ya udah, gini deh. Aku bakalan tunjukin kalau cowok aku itu setia. Nanti aku atur jadwal buat ketemu sama Mas sama Mama aku juga. Oke? Oke. Kenalin pacar aku, Doni. Lu? Hah? Lu. Kalian udah pada kenal? Jadi ini pacar kamu? Pacarnya mantan aku, kamu ini diselingkuhin sama dia. Hah? Jadi kamu selingkuhin aku? Enggak. Kamu kurang ajar ya, udah mainin perasaan anakku. Kamu keluar gak besi? Keluar. Keluar! Ma, aku harus ke rumah Riana untuk jelasin ini semua. Riana itu siapa?
Aduh, sakit. Ini mau ngapain? Aduh, lu lepasin gue. Ngapain lu bawa gue ke rumah lu? Rumah gue? Kapan gue pernah ngajak lu ke rumah gue? Lu tunggu sini bentar. Ya, shh. Aduh, gimana nih? Ini kan cewek. Iya. Jadi ini cewek yang lu bilang gue selingkuh sama dia. Dan ini yang gue jalan sama tante-tante. Ini nyokap gue dan ini adik gue namanya Vina. Jadi selama ini gue salah paham dong. Tante, maafin ya. Vina juga, saya minta maaf. Iya, nggak apa-apa kok. Wajar kan, Ma, kalau cewek salah paham. Apalagi kalau sampai lihat cowoknya jalan sama cewek lain. Ya, harusnya kan diklarifikasi dulu dengan siapa cowoknya itu jalan, ya kan? Dan kalau cowoknya mau klarifikasi, harusnya bisa terima dong, benar nggak? Tante, sini. Makanya semua tuh jangan apa-apa tergantung sama sosmed. Sekarang gue tanya sama lo, lo tau gak kalau pacar lo itu selingkuhin lo dengan adik gue? Hah? Jadi si Doni pacaran sama adik lo? Benar-benar playboy ya tuh cowok. Pantes aja dia punya banyak account buat jadiin korban-korbannya. Ya itu dia. Kenapa gue setia sama handphone jadul? Karena gue gak mau edik sama handphone baru dan sosmed. Karena sosmed itu bisa menjauhkan yang dekat. Sampai-sampai lo gak sadar kalau pasangan lo di samping lo. Sekarang gue sadar kok. Ternyata cowok yang anti sosmed itu bukan berarti cowok yang gak setia. Gue udah nyesel mikir negatif thinking. Minta maaf ya. Tante, maafin ya. Aku gak tahu kalau tante itu mamanya Andra. Iya, gak apa-apa. Oke, jadi sekarang udah clear ya. Dan sekarang mama setujuin Andra jadian sama kamu. Mereka berdua juga serasi banget ya, Bu. Cocok kan? Ikut gue bentar ya. Saya. Ini kok banyak foto-foto gue? Iya. Gue lebih seneng koleksi foto pacar gue untuk gue sendiri daripada untuk gue.